Habis kon. Tang hari ni telah datang trekking sekena Astro PBR. Bau sekena. Mungkin dia sekena tak masuk, dia tak boleh pergi kat SCB Diagnostic ni semua kelak kat Diagnostic IP lah. Saya cucuk. LME skirt shop, saya check dekat kat print lah. Okey, terima kasih. Sekarang kita dah berada di luar rumah dah, kat Piri ni. Kita akan check apa sebab dia naik LME skirt shop. Patutnya SOP PBR dia kena ada 2 kabel dan kat LME tu kena pasang 2 LME, dia tak ada pakai single. Satu dah masuk untuk sekena masa, satu lagi untuk record. Kalau macam ni pun boleh, cuma boleh tengok saja tanpa boleh record. Okey. Lokasi di Kampung Bubur Temoyang Langkawi. Taking sekena Astro PBR sedia ada loss kena. Tuan-tuan, terima kasih. Alhamdulillah, sikit Allah. Mantap. Tuan-tuan, kita berada dekat atas pilih lah. Pak-pak skuad kak ni. Takkan semua dengan WD-40. Okey, ni kak. Kita check apa sebab. LME dia short sikit. Tuan-tuan, terima kasih. Terbaik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sambung dah. Baik, set finder pergi ke LMB. Kabel yang tadi terpotong, yang short sikit sebab dawai dia belaga dengan tembaga dekat sini. Terpotong buat lebih kemah. Baru belating tak ada air masuk. Buat skru karat, kita dah sambung dah boleh 40. Dan kita boleh setting segini. Okey. Kita tekan OK. Akan putar perlahan-lahan dari arah kiri pergi ke kanan 360 darjah. Sehingga ada dengar bunyi tuan-tuan. Belum ada. Putar balik dari arah kiri ke kanan. Putar perlahan-lahan. Fender kena jaga. Jangan ambil jatuh. Turun sedikit. Dia punya tink. Dekat tak dekat, kita akan buka skru di bahagian elevation sini. Dongakkan dia. Kita update lah. Terbaik, terima kasih. Tuan-tuan, kita pakai LME yang lama. Scan-scan tak rapat. Kita tukar LME baru. Kita test pada LME lama tu. Dia dapat skin atau tidak. Kita pasang ada LME kita. On balik. Set finder. Bateri pun nak habis. Yang lebih bau. Yang lebih universal untuk My TV. Dia nama My TV. Okay. Kita putar perlahan-lahan. Duduk dia 65. 60. Kalau ada bunyi, kita balik lagi ke kanan. Okey. Ada bunyi juga, belum nampak sekena. Okey, dah naik dah. Naik dah. Okay, dia nak yang dapat lah. Duduk kat sini. Dia duduk kat sini. Sudut dia apa-apa? Sudut dia. Sudut dia 80 tuan-tuan. Allah. Sudut 80. Untuk arah. Ini melihat pada dish pointer. Okay, kita cari bunyi tinggi pun. Tapi sini dapat tinggi dah.
Selain 84, kualiti 82, transponder 10732. Tapi tinggi kat kabin lah. Mantap lah. Terima kasih. Okay, dah halau tuan-tuan. Stand yang terdapat di sini tinggi dah. Selain 85, kualiti 55, transponder 10732. Kita pakai LME bawah. Kita test LME yang lama punya. Nampak macam ketak dah. Zimo, Zimo macam ketak bawah. Ketak dah. Sudut. Lebih kurang 80. Nampak 80. Okay, mantap dah. Kita tangan LME baru pasal LME lama. Tengok ada segini tak? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sikit Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah sambung balik LME lama dia. LME original ASRO Universal. Ini LME kita. Dan test tadi. Kita tekan OK. Okay, cantik. Tenang cantik. Tenang tinggi dah. Tenang 85, kualiti 82, cantik. Ini transponder 10732. Masuk kabel sini, sekejap kita update lah rumah. Tepik dah, terima kasih. Taken signal SRO PPR, sedia ada law signal. Di kampung beberapa teman yang langkah, mantap. Baik, alhamdulillah sekali lah, mantap. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah masuk dalam dah. Kabel ni masuk kena ada dua lah. Nanti kita beritahu kat tuan rumah untuk pakai splitter. Satu masuk dari in, keluar splitter bagi dua. Sebab dia ada dua port LME dekat belakang ni pun dia. So, tuner satu. Kena masuk dah. 80. Quality salty quarter. Tuner dua kabel tak ada. Untuk record, kita tekan OK. Okay. Tuner 2 tak ada. Itu dia kena naik 2-2. Sekejap dia naik 1. Sebab ada SRO VR. Kena naik 1-0-3-2. Itu dah. Sekejap. Stop dulu kita, kita try masuk kat tuner 2 tengok. Dia tadi nak scan tuan-tuan. Ni nak laman pirin. Kena pergi dua kabel. Bawah tak ada. Tak ada lah. Terima kasih. Okay. Kita pasang dekat ni. Satellite 2 set in 2. Dia naik anda telah masuk kat. Minta saya salah nak biar dulu boleh, nak reboot boleh. Kita try reboot mana. Nak nama angkat tu mungkin lama tak on daripada ni. Nak saya masuk dah. Stand 82 kalau tisau dipakai. Kita try reboot ni. Kan mata merah. Remote pun rosak. Tak boleh tekan apa remote. So bateri je. Tak boleh ribut lah, rosak. Oh, kita ambil lah, terima kasih. Lepas kita ribut tu, dia naik mesin ni. Kami mohon maaf atas gangguan perkhidmatan ni. Sila WhatsApp, help. Pelanggan perkhidmatan sila hubungi kod WFT. Ni suruh bayar, dia tak boleh guna dekat Enjoy. Kita minta dan SRO aktif, try aktif. Kalau dia banyak cantik, dia akan dapat gambar. Kalau tak banyak, amat tak dapat gambar. Baik, terima kasih. Okey. Kalau dia main satu kabel datang satu kabel dari piring, saya kena pakai nah splitter. Nampak splitter.
SPS filter. Ini dari piri. Kalau ni pergi ke recorder belakang. Masuk mana-mana nak apa. Kanan main kiri boleh, kiri ke kanan boleh, tak ada masalah apa. Nak buat macam ni boleh, bagi sama boleh. Kiri-kiri kanan-kanan boleh, tak ada hal apa. Okay. Kita masuk balik dalam tu. Kita stop video sekejap. Terima kasih. Macam ni betul dia ada masuk, dia ada record untuk SRO PBR ni. Okay, kita buat tuan. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Sampai dah pasang yang splitter tu. Gambar dah keluar dah. TB1 dapat, dia syarat wajib kena dapat TB1. TB2. Awak gelap. Lama kot, tak on. TB1 dapat. Line TV 2 dapat. TV 3 dapat. Line TV dia akan dapat. Tapi kat home tak. Saya check kat timpah mahal tu noh. Saya check paparan dia. Bam negak ubah kepada mic ke screen. Okay. Depan. Okey, cantik. Sen stabil. Sen 80. Untuk tuner 1. Kualiti satu batin. Untuk tuner 2. Sen 878. Kualiti satu batin. Transponder 1. Lagi ada channel apa? Ada channel apa lagi? Ada ingat? Pria dapat. Primo HD dapat. Lagi ada apa Pak Loh? Sokan dah sokan. 801 ah. 801. Dapat tuan-tuan. Lapang 02 pun ada. Tiga tak ada. Okey. Alhamdulillah selesai tuan-tuan untuk kerja malam ni sampai malam juga. Kita tracking signal SRO Bayak. SRO PBR. Lost signal. Kabel saya dia, dia ada single, kena tambah satu lagi splitter. Pasang splitter belakang tu. Saya stop video sekejap, kita rakam lain. Okay, nampak ni. Kita pasang splitter, masuk ke belakang dia. Dari out, dari pirin kabel yang satu tu masuk ke in. Pergi ke out dan pergi ke decoder. Okay, selesai tuan-tuan untuk video hari ni. Tracking signal SRO PBR, low signal. Signal dah stabil. Dan pasang splitter. Pergi ke decoder SRO PBR. Dia dah. Lupa tekan tombol subscribe. Komen, share, like, teman-teman. Assalamualaikum dan selamat malam. Terbaik. Mantap.